kita ke pinggirkan ya. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Fish ID ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini. Dan di video kali ini teman-teman, saya akan membagikan video itu mencampur ya dedak, kemudian purpopan dan sedikit beras ya, untuk pakan harian anak ayam. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton sampai habis ya, biar paham. Oke, cekidot. Nah, di video kali ini ya teman-teman, saya sudah sediakan dedak halus ya teman-teman. Nah, secukupnya saja, kurang lebih segini cukup ya teman-teman. Kemudian saya akan ambil pur ataupun popan ya, yang bagus tentunya untuk progres pertumbuhan anak ayam kita ya. Secukupnya juga gini cukup ya, kita tambahin lagi jika dirasa kurang. Dan di sini saya akan tambahkan beras ya. Jadinya seperti ini komposisinya teman-teman. Lalu kita aduk pelan-pelan ya. Ya, saya di sini menggunakan wadah yang tidak terlalu tinggi ya, agar mudah dijangkau oleh anak ayam. Yuk, sekarang kita ke kandang. Oke. Iya. Saya sekarang berada di kandang teman-teman ya. Sudah menanti. Oke, saya buka dulu pintunya teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Nah, kita ke pinggirkan ya. Pasti nanti bakal digaruk-garuk ya wadah pakannya. Jadi seperti inilah teman-teman ya, pakan harian untuk anak ayam. Di sini saya tadi sudah jelaskan, di sini saya menggunakan campuran yaitu dedak halus, kemudian pur popan dan juga sedikit beras. Segini dulu teman-teman video kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.